Hello guys, welcome to Fatboy Gaming. So hari ni aku nak share dengan korang update terbaru, next patch untuk PES 1.4.30. Kita nak tengok apa yang terbaru, pentas beberapa hero adjustment untuk hero yang akan datang. So jom kita check it out. Okay, so geng, ni hero tea. Baru juga, hero yang akan masuk kat dalam original server, Sylvana. So untuk hero ni ada adjustment untuk Comatic Spear dia, increase solid. The width of the area or effect. Maknanya skill yang first dia tu, maknanya dia besar sikit lah width dia. So kita test dulu, kita letak satu bot. People, I shall never back down. So aku pun tak berapa nampak perubahan dia dekat sini sebab sebelum ni aku pun tak test hero ni sangat, aku just main je. So aku tak pasti apa beza untuk skill first dia ni. The Lord of Light. Tapi yang aku pasti untuk ulti dia, okay, untuk ulti dia remove the charging state peace, and now she could leap toward the target area and expel some enemies from the circle of light. Sebelum ni aku pernah test hero ni, dia punya ulti ni dia akan buat satu circle tu orang tak boleh keluar. Kalau ada dua hero lah terperangkat long tu. So untuk update ni bagi aku dia nerf lah. Bagi aku kalau dia nerf ni okey sangat. Sebab sebelum ni aku try hero ni, aku rasa hero ni melampau lah. Agak melampau dengan kuasa yang dia ada. Bagi aku melampau lah. So kita tengok. Kau tersilap aku, yang ni memang dah tak boleh nak tangkap 2-3 hero. So kita try petrol limbut. So ada 3 hero, 2 hero. Nampak? Seorang saja dia boleh tangkap. Dia boleh tangkap seorang je. Okay, dia try lagi. Nampak? Lagi dua tu terkeluar daripada circle. Dia boleh tangkap seorang je. Sebab bagi aku dia punya ulti ni juga. Okay, kalau korang baca kat sini, kalau Sylvana tu masuk dalam circle tu, dia dapat 100% attack speed dengan 100% magical lifesteal. Bagi aku, wey, dahsyat lah. So, bila dia punya circle tu dah habis, dia punya kekuatan pun dah habis lah. So, dia tak ada kekuatan dekat situ. So, inilah update untuk Sylvana. Macam, nak try. Masuk original server, boleh try. Okay guys, ni update untuk Belleric pula. Okay, kalau untuk Belleric ni, bila orang attack dia, dia akan attack balik enemy tu. Okay, so kita tengok macam ni. Kita tengok contoh. Nampak? Aku tak pukul pun. Tapi Belleric tu sendiri keluarkan damage. So, maknanya bagi aku, lagi baik lah Belleric kali ni kan. Sakit enemy tu. Even creep pun pukul aku, dia akan keluarkan damage. So kalau kita tengok kat description dia, ni passive dia lah. Maknanya kalau dia ada 25% chance untuk attack in the direction of the nearest enemy unit dealing magic damage. So dia ada skill dengan level dia. Lagi tinggi level dia, lagi tinggi damage yang dia keluar. So kalau dia ada equipment, dia increase lagi 15%. So kita try. Ui, 500 babe. So macam guys, untuk Belleric update terbaru, lagi baik. Aku rasa hero ni mungkin akan ramai lagi akan pakai.
戦争は嫌いだ。 戦争は嫌いだ。 意味なき争いが招くのは滅亡のみさ。 傷つけたくない。か弱い命も大切にしてよ。